Selamat datang di program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Berdiri sejak tahun 2014 yang berada di bawah jurusan Teknik Sipil, Kimia, dan Lingkungan yang merupakan salah satu pilihan program studi terbaik di Perguruan Tinggi Negeri Jambi. Program studi Teknik Sipil merupakan salah satu program studi di jurusan Teknik Sipil, Kimia dan Lingkungan Universitas Jambi. Ketiga program studi ini berperan strategis bagi kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Program Teknik Sipil secara khusus merupakan wadah akademik untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul di bidang konstruksi modern yang berwawasan lingkungan. Program studi Teknik Sipil memiliki tekad untuk menjadi program studi yang unggul di bidang teknologi konstruksi modern, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing tinggi berbasis technopreneurship dengan tetap memberdayakan kearifan lokal. Program Studi Teknik Sipil berkomitmen dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang efektif di bidang teknologi konstruksi. Mengembangkan program penelitian dan kegiatan ilmiah yang mendukung perkembangan bidang teknologi konstruksi, serta melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan program kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung efektivitas program pendidikan. Teknik Sipil Universitas Jambi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang perkuliahan kami. Salah satunya adalah laboratorium yang terintegrasi. Teknik Sipil Universitas Jambi menyediakan fasilitas ruang kuliah yang nyaman, laboratorium komputer, ruang diskusi, ruang seminar, ruang unit mahasiswa, perpustakaan, taman internet, dan fasilitas yang lainnya. Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi memiliki organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi yang memiliki beberapa kegiatan, yaitu Civil Fest. Civil Fest sendiri merupakan kegiatan untuk meningkatkan mahasiswa dalam bidang keolahragaan, ketenisipilan, ataupun kesenian. Selain Civil Fest, ada juga pengabdian masyarakat, yaitu Bina Desa. Di sini bertujuan untuk mengembangkan ataupun mengabdi kepada masyarakat. Nah, selain itu, kami juga dalam kegiatan mahasiswa juga mengikuti perlombaan, baik itu perlombaan secara online ataupun offline, itu perlombaan AutoCAD, bus modeling, maket, dan hal lainnya. Program Studi Teknik Sipil juga fokus dalam pengembangan kreativitas entrepreneur sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. Dan pada akhirnya, akan menghasilkan lulusan yang kompetitif, kreatif, mandiri, dan bermartabat yang berjiwa teknopreneurship.
Kita membangun negara sipil dan